Pentingnya kartu identitas anak atau KIA membuat warga di Kabupaten Ogan Komering-Ulu antusias untuk mencetak dokumen kependudukan untuk anak-anak tersebut. KIA dianggap penting karena anak telah memiliki nomor dan kartu identitas sejak kecil. Manfaat kartu identitas anak mendorong para orang tua di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan pembuatan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. Normalina Kasih Identitas Penduduk Disduk Capil Kabupaten Oku mengatakan peluncuran KIA mulai dilaksanakan pada tahun 2017 lalu. Dari waktu ke waktu, respon masyarakat terus meningkat untuk mencetak KIA untuk anak-anak mereka. Untuk terus meningkatkan kesadaran dalam pembuatan KIA, Disduk Capil Oku terus menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah. KIA sangat penting karena mempermudah anak untuk mengurus administrasi kependudukan. Sejauh ini masih sifatnya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk merangkul mereka membuat kartu identitas anak. Kemudahan-kemudahan yang mereka dapat pada saat melakukan pembelian tiket kereta api, tiket pesawat itu membuat mereka mungkin sadar bahwasannya kartu identitas itu perlu seperti itu. Sejauh ini sih seperti itu responnya. Untuk membuat KIA, warga cukup membawa IKTP kedua orang tua, akte lahir anak, kartu keluarga yang telah tercantum nama anak, dan foto ukuran 2x3. Dari Ogan Komering Ulu, Widodi Agustino, iNews melaporkan.